Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku bagi yang baru. Ditunggu dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat informasi apa yang terjadi di sini. Oke. Di sini aku merasakan bahwa ada sebuah kehangatan, kedamaian batin yang dirasakan oleh seseorang. Mungkin dia saat ini sedang dalam proses healing. Jadi dia benar-benar menikmati kehidupannya, bersyukur tentang apa yang pernah dia lewati, apa yang sudah dia miliki, dan apa yang akan dia dapatkan. Jadi, dia adalah sosok orang yang penuh dengan cinta, kebaikan, orang yang penuh dengan ketenangan, suka dengan kedamaian, ya. Yang kedua, dia ini juga seorang yang berjiwa petualang. Artinya, dia ini seorang yang energik, ya. Penuh dengan semangat, penuh dengan harapan, banyak impian, orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang sangat gigih, tekun, dan pekerja keras. Jadi dia adalah sosok orang yang berpotensial akan sukses. Sukses dalam bidang karir, keuangan, pendidikan, keluarga, di berbagai bidang dia akan sukses. Yang ketiga, di sini adalah seorang maskulin energi. Berpikir secara logika, tapi dia juga percaya dengan takdir ilahi. Jadi, ini adalah sosok orang yang kita bacakan energinya, ya. Aku juga merasakan bahwa terkait dengan jiwa petualangnya, banyak hal yang dia kerjakan, banyak pencapaian yang dia raih, banyak tindakan yang dia fokuskan. Karena baginya, kehidupannya memberikan dia banyak pembelajaran, sehingga membuat dirinya semakin tangguh, semakin kuat, banyak pencapaian yang dia raih. Dia adalah sosok orang yang terus belajar menjadi versi terbaiknya. Banyak transformasi yang terjadi dalam kehidupannya. Dia seorang yang persisten akan sesuatu hal yang dia yakini, sesuatu yang dia percaya. Dia adalah sosok orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Orang yang kuat, yang tegas, yang bijaksana. Penuh wibawa. Dia sangat menghargai sebuah hubungan, ya, persahabatan, pekerjaan, keluarga, karena jiwanya penuh dengan cinta, kebaikan. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang kita bacakan energinya, ya. Apa maksud
dan tujuan dia kepadamu sini. Tujuan dia kepadamu, dia ingin sebagai sahabat, teman, kekasih, pasangan, keluarga. Kamu adalah segalanya baginya. Kamu sangat berarti, berharga, bernilai, penting bagi hidupnya. Dia merasakan cinta yang spesial, merasakan cinta yang berbeda, sebuah koneksi yang tidak pernah dia miliki dengan orang lain. Dia sangat tertarik, kagum, terpesona oleh jiwamu. Dia adalah orang yang sangat bijaksana, adil, bertanggung jawab, tegas dengan apa yang dia inginkan, dan dia menginginkan sebuah hubungan yang baik, yang sehat bersamamu. Karena dia merasakan denganmu, dia semakin bahagia. Dia ingin berkeluarga denganmu. Dia ingin mewujudkan impiannya bersama denganmu. Kebahagiaannya akan semakin lengkap, semakin sempurna ketika bersamamu. Apa yang dia pikirkan terhadap dirimu? Yang dia pikirkan tentang dirimu adalah kamu dinilai sebagai sosok orang yang hebat, yang kuat, yang tangguh, pemberani. Kamu bisa melewati masa-masa kelamu, masa tersulit dalam kehidupanmu, dan dia sangat mengagumi akan hal itu. Yang kedua, kamu ini adalah orang yang sukses. Banyak pencapaian yang kamu raih, tapi kesuksesanmu ini bukan hal yang mudah. Dia melihat perjuangan dari dirimu, karena kehidupanmu itu tidak mudah, sangat sulit. Kamu sering jatuh, sering gagal, tapi kamu bangkit dari keterpurukanmu. Dan berkat usaha, doa, ketekunan, kegigihan, semangat, kepercayaanmu, kamu berada di titik saat ini, kesuksesan. Yang ketiga, kamu ini adalah sosok orang yang ceria, penuh dengan tawa, kebahagiaan, kesenangan. Ketika bersamamu, satu jam seperti satu detik. Waktu tuh cepat berlalu ya. Ya, karena kamu orangnya asik, gak bosenin. Dia memang suka, cinta, sayang, kagum, peduli, dan menerimamu apa adanya. Dan dia merasakan dia semakin bahagia ketika bersamamu. Lima ya, yang dia sampaikan di sini adalah enam, sorry. Yang dia sampaikan di sini adalah tak pernah habis pesonamu hingga aku selalu terkesima, aku jatuh cinta padamu. Seberkas cahaya bintang di matamu adalah pijar kejora semangatku. Nih, dia merasakan dia benar-benar jatuh cinta ketika awal pertemuan denganmu. Cinta tak akan diketahui kedalamannya sampai kamu merasakan jarak yang memisahkan.
Mungkin saat ini kalian berjarak ya, sehingga tidak bersama. Aku mencintaimu bukan karena kesempurnaanmu, tetapi karena engkau mampu membuatku jadi sempurna. Ya, dia merasakan kebahagiaan itu semakin lengkap, semakin sempurna ketika bersamamu. Aku rindu percakapan kita dan suaramu. Kalau kamu merasakan dia adalah orangnya, coba tanya kabar, bagaimana keadaannya. Dan terakhir, aku bangga semua tentang dirimu. Nih. Dia bangga dengan apa yang sudah kamu lewati. Dan dia bersyukur ketika bisa memilikimu. Di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, kamu atau dia ini sudah ada yang punya pasangan, ya. Tapi bisa jadi kalian berpotensi untuk bersatu. Ketika bersama, hubungan kalian itu semakin kuat. Ya, karena kalian memiliki chemistry yang sangat intens, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika dia bersama orang lain atau ketika kamu bersama yang lain, kalian tidak mendapatkan itu. Tetapi bersamanya ada sebuah chemistry yang sangat kuat. Yang terakhir, yang ketiga, berpikirlah hal-hal yang positif. Ketika kamu percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Oke. Sepertinya seseorang yang kagum dengan dirimu, dia akan kembali, dia akan berkabar, dia akan menghubungimu beberapa minggu ke depan. Hubungan ini akan semakin baik, semakin sehat, semakin positif. Kehadirannya memberikan warna dalam hidupmu. Jika kamu siap, dia pasti datang. Untuk zodiaknya ada Virgo, Leo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Aries, Pisces, dan Cancer. Untuk inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Unsur namanya ada P, F, Z, K, T, L, U, M, B, dan W. Untuk bulan spesialnya, di sini ada Agustus, Oktober, November, April. Untuk hari spesialnya, di sini ada Rabu, Selasa, Senin, dan Minggu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. Love you. Bye.